Hai teman-teman Time Gaming, kali ini agak menyamping karena ya keterbatasan tempatnya. Tapi either way kali ini atas bantuan seseorang, terus nggak bantuan seseorang juga sih. Jadi kita lagi mau bukain punya si Jiri. Iya. Yeah. Jadi tetap bareng gua Theo, tapi kali ini Jiri yang punya impian untuk jadi anak-anak terpilih karena kali ini gua sudah dibutakan oleh nafsu budak korporat. Terus spesialnya gue minta yang box damage. Iya, karena itu seperti biasa itu cuman kayak ya gitulah. Ritual. Iya udah. Jadi intinya ya seperti biasa sih, itu box kartunya di teman depannya si Galanmon Crimson Mode, belakangnya ada 3 Digimon utamanya, jadi si Galanmon, Sakuyamon sama Mega Gargomon. Tapi karena yang nama Jepangnya kan dia Jokmon. Ini dia war Gargomon ya, gue lupa. Iya. Yeah. Kita Tuzu. Karena itu kita bakal pakai nama Jepangnya. Jadi karena ini booster itu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, dia masih 20 box per 20 booster per box seperti biasa. Yeah. Ini nih biasanya kan gua sama Jerry selalu saingan nih. Kali ini cuma Jerry yang punya, jadi kita tetap satu. Gunting. Oh iya, benar juga. Jadi kali ini udah disponsorin karena punya semuanya punya Jerry, jadi guntingnya juga punya Jerry. Gunting spesial. Iya. Nah, kita kalau target lo pengen dapat apa aja nih, Jer? Paling enggak satu Crimson Mo. Oke. Ini banyak sih depannya. Oh, ini bagus juga nih. Dia si card slash yang itu ya. Yang white sayap. Biar bisa bikin blok yang unblockable. Ini banyak sebenarnya yang belum gua coba. Oh, udah rare nih. War Growmon berarti oh lo juga itu berarti kita habis ini itu dong. Iya, harusnya itu. Oh, mau master. Sama-sama master sih. Iya, Baihu. Iya, Baihu Mon sama si Marine Angemon. Iya. Itu ya, bisa ini begini tuh ya. Oke, berarti ini oh iya, terus poinnya seperti biasa karena ini booster special jadi satu boosternya dapat 40 ya. Harusnya ada 20 gitu. 2 lembar. Nice. Oke deh, langsung lanjut aja lah. Supaya tidak terlalu menghabiskan waktu kalian karena kita di sini si Jerry kan pengen banget jadi anak terpilih. Jadi kita enggak cuma satu, kita ada satu lagi nanti. Iya. Yeah. Oke lah. Jadi langsung bisain aja kali ya sekalian. Lupa tadi. Enggak usah lah, ntar aja. Iya udah. Oke. Oh. Ada Diginom juga. Yuk. Ini berarti langsung gitu dong. Apakah kita udah dapat extra pertama kita? Aku tidak dapat. Iya. Oh, belum masih master. Masih master. Oke. Okay. Master. Iya, yeah, poinnya juga enggak menipu nih gara-gara ada double. Oke. Okay. Ya, yeah, paling enggak gua mau yang gua dapat langsung. Mm-hmm. Oh, salah nih. Iya, yeah, itu rare yang sini. Oke. Okay. Lubermon enggak ya? Oh iya. Yeah. Si itu yang Deva yang ayam, Tiranomon, Deva yang macan, Ceng. The Reaper. Cyberdramon. Jauh banget misalnya kalau misalnya di Endless Land bisa tembak dia. Dia bisa nembak damage. Oh, dapat. Zeruimon. Udah M masih M lo. Masih M berarti kita masih kalau sini bisa jadi udah extra pertama nih. Oke lah, semoga. Kita udah habis berapa nih berarti masing-masing? Baru 3 nih, baru 4 teh. Baru 6. Baru 6. Oke. Okay. Ini baru masing-masing baru keluar 4. Oh, ini yang rookie-nya si Cyberdramon. Oke. Okay. Oh, final illusion. Berarti abis kini. Selamat. Jadi akhirnya udah dapat satu si Digimon partner utamanya si Duke Mon. Mantap. Tinggal ngarup Crimson Mon. Mantap. Jadi dia apa tuh waktu di desain bisa hancurin satu spirit ultimate lawan yang simbolnya dua ke bawah yeah. Dua ke bawah. Tembak sejumlah maksimal 2 simbol. Kalau enggak itu yang Crimson Mode kan. Oh. Ini 2 ke bawah doang. Crimson Mode lebih jago. Yeah. Yang itu udah jago. Soalnya dia 2 ke bawah sih, rata-rata kan kalau nembak begitu kan nembak per simbol kan 2 ke atas sih soalnya. Ya dia udah 2 ke bawah. Oke. Okay. Deva yang babi. Ini pasti. Berani. Pasti belakangnya. Ha! Oh, Sakuyamon. Salah satu mantap dari 3.
Oke, okay, berarti IoT. Kalau ini Vigagargomon lengkap udah. Oh, bukan, The Reaper. The Reaper. The Reaper. Eh, The Reaper double M. Ya, M. Iya, bacanya kali ini The Reaper-nya bisa ngilang semua. Jadi kalau kalian ingin menghancurkan lawan kalian, anak-anak terpilih lawan-lawan kalian, hancurkan Digimon-nya sebelum mereka muncul dengan dimil. Yep. At oh. Ya, kayak rare dong. At oh, Gulumon. Oh, Gulumon. Mantap. Gulumon juga jago banget nih, bisa cek 5 soalnya. Terus search-nya 3 unit. Iya. Ruin Dragon, Takato sama iya, Ruin Dragon, Takato sama Granny. Ya iya, Granny. Deva yang itu. Oops. Terus ini si Lopman-nya yang waktu masih Rocky. Cyberdramon punya Teriamon. Oke, oh. Oh, Rapidmon. Nih. Oh, tadi. Kamu tertipu. Sayang sekali. Ekstranya berarti udah keluar 2 ya. Biasa kita juga belum dapat itu ya, apa? Apa? Siapa? Nexus Grand Walker. Belum ya? Oh, belum. Itu harusnya ada pasti ada sih. Harusnya. Oke. Yeah. Oh, Ibmon. Yang putih. Oh, Leomon. Berarti ini. Oh. Cah. Oh, master ya. Bukan. Iya. Yeah. Aku tertipu. Antilamon. Tinggal 4 ya. Oke. Mantap. Nih, si itu ya. Unimon. Dari per yang gede. Yubimon. Oh. Ini pasti. Ayo. Oh. Ini. Ha! Ah, ya, gua yang tertipu. Oke lah. Oh, mantap. Dapatnya si Li. Iya, Li. Oke. Okay. Ayo, Crimson Mode. Oke. Okay. Ini satu terakhir masing-masing. Satu X-Rare. Oke. Okay. Apakah masih ada satu X-Rare? Apakah satunya Crimson Moth? Oh, ini ada nih kayaknya. Oh, oh. Siapa ya? Ini juga ada nih. Oh. Bukan. Oh, bolehlah. Boleh. Jadi X-Rare hampir lengkap. Iya, masih ada satu. Iya. Yeah. Udah ada 4 sebenarnya kan, dia secara enggak langsung anak terpilih tambahan juga. Benar. Iya, masih ada satu box, nggak apa-apa. Perjalanan kita mencari Crimson Moth masih panjang, ada boxnya rusak. Tinggal sedikit lagi. Bagus dong kalau boxnya rusak. Iya. Oke. Okay. Masih ada 20 booster lagi, jadi seperti biasa. Oh ya, tadi booster artnya ini ya. Ya, booster artnya si Crimson Moth sih, sama kayak boxnya. Box depannya. Yubimon. Yang si itunya, jurusnya, Defiant Tikus, Lopmon, oh. Oh, Kirbymon. Belzebun Blast Tomodo. Mantap. Tentu saja banget. Bisa nge-lock core-nya lawan. Jadi dia kalau change-nya dipakai di terlawan bisa iya. Itu. Bisa bayarnya pakai core lawan. Jago sih. Iya. Tapi dia cuma warna ungu doang, kos 7 iya. Kan. Tapi bisa ditukar sama Jelisik Doll berarti. Jelisik Doll kan kos 7 ungu doang. Blue Slash. Dukman kedua. Oke. Okay. Boleh lah. Udah bisa bikin Ekeren Dragon nih. Kurang. Iya, Takato-nya belum sih. Iya, Takato. Itu sebenarnya bisa loh itu. di turn ke 4 kalau semuanya ideal lo bisa langsung nembak. Bisa langsung nembak banyak gitu nyawa. Okay. Jeng. Oh, Digimon. Oh, li lagi. Emang lo udah di berkahi sama Fuji. Iya. Emang lo udah ditakdirkan mesti bikin dia kayaknya. Enggak lah, tinggal cari 3-3 aja. Ya bisa. Itulah gunanya ada JB. Oke. Okay. Come, oh, Wilmon. Ya, Taumon. Enggak ada. Ya, enggak ada. Oke, okay, kita masih ada. Masing-masing masih ada 5, masih ada 10 booster lagi berarti. Ayo, Crimson Mode. Oke. Okay. Tapi feeling gue mengatakan tidak ada, teh gimana ini? Nggak lah. Nggak, harus believe ya? Harus believe dulu. Kalau nggak ada, baru menyesal. Hah? Oh, Sakuyaman lagi. Hah? Ini jangan-jangan Justin lagi. Ini satunya lagi. Oh, nggak, yaudah deh. Oh, udah keluar Belzebumon, udah keluar Jukmon, udah keluar Sakuyaman. Berarti... Kurang Just. Kurang Crimson Mode. Jangan dong. List of... Megagerbumon. Oh ya. Hah. Digimon. Oke. Okay. Kurang Crimson Moth doang nih. Nah, sebenarnya di booster ini, di box yang ini berarti udah keluar semua ya. Ekstranya udah 3, si campaign-nya ada 1. Oh, bentar, finalisirnya kenapa gue taruh situ? Ini.
Come. Oke. Oh. Oh, Megiddo. Oh, Megiddomon. Boleh. Keren banget sih itu. Iya, arte sih gue suka banget. Megiddomon. Sayang sih, harusnya kalau misalnya berubah asli jadi baiknya versi baiknya dia, gue juga gak beratan. Oh, dari Reaper lagi. Dari Reaper. Tapi emang M-nya cuma itu aja kan? Iya, cuma beda. Oh iya. Emang cuma beda, emang beda lebih susah didapetinnya aja. Sama R-nya kalau di sini juga enggak terlalu jauh beda. Iya, terus kalau kalian perhatikan di sini yang ngomong pun holo. Gitu begitulah. Senangnya kalau buka collaboration booster. Gubrimon. Gargomon. Ya. Sayang. Coba kalau belakangnya Gargomon yang lebih gede gitu, yang lebih badannya ada robotnya. Kan menyenangkan. Oke. Gua ada di HT. Slow deck. Gua kayaknya enggak ada. Iya, enggak ada. Cling. Oke. Bolehlah. Ya, pas. M gua udah keluar semua dong. Oke. Last booster. Tinggal kurang apa? Satu triple R. Satu extra rare atau Crimson Mode. Iya, Crimson Mode. Aduh, enggak yakin dapat Crimson Mode. Kita coba dulu lah. Kalau belum pasti enggak dapat, jangan gitu dulu. Oh, red card. Ada apa tuh? Kayaknya emang udah enggak bisa aja keluarnya kartu merah soalnya. Oke, ya anti lamon. Ini penentuan nih. Are? Ya. Are? Ya. Loh, XR cuma 2. XR 3 kok kan tadi Belzimon, si Sakuyamon sama Dukmon lagi. Ah, benar sekali. Berarti kurang Belzebubmon sama Iya, tadi kan udah Crimson keluar, iya. Iya, kurang Belzebubmon, Mega Gargomon sama Crimson Mode. Oke. Mana sih tadi? Kita udah terlalu asyik ngebuka-buka dulu semua, jadi hilang semua nih. Jadi tadi kita dapetnya dari dua box ini, extra rare-nya itu ada Jokmon 2 biji, terus Sakuyamon 2 biji, si Justimon 1 sama Belzemon Blast Mode 1. Ya, kira-kira begitulah perjalanan Jerry. Masih panjang. Pertama-tama dia harus membereskan semua ini. Setelah gue tinggal dia untuk menyelesaikannya semua sendirian. Jadi kira-kira begitu dulu. Ya mungkin nanti kalau sempat, gue nggak tahu sih ini bisa dibikin dekat atau enggak. Tapi kalau saya bisa, ntar gue seperti biasa karena gue chicken, jadi gue pasti ngelawan si Jerry pakai dek sungguhan. Ya deh. Kira-kira begitu dulu. Jangan lupa seperti biasa apa aja. Apa? Aku tak tahu. Ya biasa dong. Kalau di YouTube standarnya kan gitu, like, subscribe. Apalagi komen nih. Iya, benar sekali. Jangan lupa ya. Iya, jangan lupa ya teman-teman. Kalau lupa nanti Jerry akan datang ke rumah kalian dan ya menjilat kalian. Oke. Okay. Tidak mungkin literally. Mungkin kalau dia menjilat kalian tuh artinya dia bakal bawain kue, baik-baikin kalian gitu kan. Seperti ya budak korporat pada umumnya. Kira-kira begitu lah. Ini di saat ini sih yang menarik ya banyak sih. Karena Tamers menurut gua di Indonesia kan juga masih banyak ya yang nonton, masih muncul di TV soalnya. Masih? Masih kok. Seingat gua sih masih, sampai Tamers, sampai Frontier kita masih dapat. Iya, jadi tuh banyak yang memorable juga sih, terutama Belzimon, Diokmon yang hilang. Kenapa dia selalu hilang? Sakuyamon, Skerbimonnya dia sempat jadi antagonis di awal, terus akhirnya dia sadar terus jadi Lokmon sampai akhir seri. Atau dia sempat jadi baik? Sempat jadi antilamon doang. Oke. Terus ya, sayangnya si Terriermonnya dapatnya cuma Terriermon. Ya ada si Rapidmon sama itunya. Terus ada Kulumon juga. Tapi lo tau yang jadi katanya gue dapet ini 2. Gue dapet Galarmon 2. Iya. Terus lo dapet Li-nya 2. Tapi gue dapetnya Li-nya 2. Pas banget emang mereka satu tim, tapi saya enggak satu itu semua. Enggak kompatibel kamu. Iya. Nih. Ini yang bikin masalah nih. Ya, kira-kira begitu dulu lah. Sisanya karena kita masih mesti bikin deck dan lain-lain, dan yang pasti kita mesti bereskan semua ini. Jadi terima kasih teman-teman sudah menemani kita mungkin sekitar 10-20 menit terakhir, apa gua enggak tahu sih, gua enggak kelihatan untuk timestamp-nya berapa. Jadi kira-kira begitu dulu. Terima kasih teman-teman sudah lihat dan jangan lupa subscribe sekali lagi. Jangan lupa nantikan video-video kita selanjutnya. Dadah.